Ya, dan MOP Lovers, sekarang ini kita akan mengeksplor lokasi urban legend, mengungkap untold story melalui sudut pandang Indigo Experience, hanya di I Know You. Sekarang kita lagi ada di Bandung ya. Betul. Kita bertiga ini datang ke satu lokasi yang cukup terkenal di Bandung, yaitu lebih tepatnya di Dago Pakar, di mana ada satu lokasi yang terbilang mistis ya di sini, yang namanya kalau kalian pernah dengar Gua Belanda. Yeah. Ya, di mana banyak banget kejadian-kejadian mistis, supranatural, paranormal yang memang bersejarah banget gitu ya, dari tahun 1918 sampai 1942. Wow. Ya, konon katanya itu mulai dibangunnya untuk Goa Belanda ya, di mana terjadi hal-hal yang tidak manusiawi, tidak mengenakan lah gitu. Banyak korban kerja paksa dari jajahan ya, kolonial Belanda, di mana banyak juga tentunya yang meninggal di tempat. Ada juga nggak cuma dari pribumi pria ya, ada juga cewek-cewek ya, ada juga anak kecil disiksa di situ, dan konon katanya bahkan ada aja perempuan yang dijadikan selir dari company itu. Yang menarik di sini ada satu kata yang dilarang untuk diucapkan. Konon katanya ini adalah mitos, di mana kata lada dari Eyang Lada Wisesa ini tidak boleh diucapkan. Tapi kalau misalkan dari yang aku rasa-rasain nih ya, sepertinya ini miskonsepsi ya, karena kalau dari perasaan aku sendiri, Eyang Lada Wisesa ini tuh sosok yang dituakan di Dago Pakar ya, by the way. Dan aku ngerasa ini dia tuh sebenarnya baik gitu. Hanya saja banyak banget makhluk-makhluk yang apa ya, kayak dia nih menggunakan nama Eyang Lada Wisesa ini sebagai sesuatu yang jahat gitu. Iya, di Indonesia juga banyak banget lokasi yang kental dengan budaya Belanda. Apa sih bedanya? Kan di sini ada gua Jepang, ada gua Belanda. Kayaknya perbedaannya mungkin ya, ini menurut sudut pandang saya dari yang saya lihat-lihat, dari yang saya itu, ya masa pemerintahannya kayaknya. Kira-kira seperti apa sih kisah dari gua Belanda ini? Mungkin itu bukan kapasitas kami ya, karena di sini kami datang karena rasa ingin tahu mengenai kisah mistis di balik Gua Belanda ya. Kebetulan yang akan membantu kami ini adalah Kang Arif, salah satu menantu dari Kuncen Gua Belanda. Halo Kang Arif, silakan datang Kang Arif. Kang Arif ini akan mungkin membantu kami untuk menjelaskan mengenai Gua Belanda. Kang Arif, berarti apa informasi yang bisa dikasih tahu sama semua MOP Lovers mengenai Gua Belanda ini? Jadi Gua Belanda dari zaman dulu sih sampai sekarang masih banyak orang yang masih cari pusaka gitu ya. Karena kan Gua Belanda sama Gua Jepang terbilang angker, memang lebih angker sih di Gua Belanda. Di situ masih banyak pusaka-pusaka seperti samurai gitu kan, tombak gitu. Di sini sering terjadi ritual tiap hari Selasa sama hari Kamis gitu. Jadi kalau misalkan mau coba uji nyali boleh, tapi kalau ada apa-apa kita nggak tanggung jawab. Serem juga. Gitu. Ya. Terus sama tadi apa kata yang nggak boleh diucapkan? Ada. Bentar. Jadi nama lada itu sebenarnya di dunia nyata sama di dunia gaib itu beda. Jadi kalau di dunia gaib dia itu seorang raja. Jadi kalau misalkan dia dipanggil, yang paling seram di Gua Belanda itu emang bukan di Gua Belanda sih, terutama khususnya ada Gua Pakar yang lada. Cuman paling nggak boleh diucapkan itu dia raja di raja di daerah yang dihormati, khususnya Gua Pakar sampai daerah Lembang. Jadi kenapa dia nggak boleh dibilang, karena kalau di kita sebut itu sama kayak nantang sih. Kata orang kan sama, kalau kita nyebut dia dikejar satu kompi.
tentara. Itu memang benar kejadian gitu. Bahkan waktu dulu pernah ada yang sampai nggak selamat. Karena datang ke sini dia cuma untuk nantang. Bukan buat mau wisata atau apa, enggak gitu. Sampai berapa hari, udah. Bahkan bukan di Gua Belanda aja, di sini juga sama. Di kolam ini. Di sini banyak cewek. Karena yang selir-selir dulu, tempatnya memang di sini. Untuk pemandian ya? Jadi yang disiksa untuk cewek itu memang di sini. Khususnya untuk cewek. Bahkan beberapa tahun kebelakang di sini itu masih sering ada yang hilang. Karena banyak yang mancing di sini. Entah tersedot sama apa. Jadi mereka masuk, dicari udah gak ada. Gitu. Di sini sama di sebelah sana. Oke, berarti ini apa, danau ini ya? Danau. Oke. Kalau warga sekitar, kejadian apa yang paling tragis terjadi? Yang paling tragis, ya ternyata yang di sini sih. Danau ini? Yang paling tragis yang di sini. Gitu. Jadi kan biasanya kalau orang yang masuk ke danau atau ke air kan ada gitu ya mayatnya. Tapi ini nggak ada semua. Oke. Okay. Udah dicari di bawahnya. Sebenarnya sedikit saya jelaskan tadi ya. Pada saat tadi sebenarnya kita sudah sampai di depan Gua Belanda. Kita tidak bisa melakukan opening. Ya, karena banyak sekali, akhirnya saya dan tim kita pergi keluar dan jalan-jalan. Memang apa mungkin ini diarahin ya? Ya, jadi sebenarnya kalau ada acara gini, kita tuh harus istilahnya pamitan lah ya. Mm-hmm. Biasanya kalau ada acara gini, kita pamitan kayak suatu ritual namanya Nyuguh Buruan. Nyuguh Buruan. Ya, jadi kalau Nyuguh Buruan itu harus ada kopi hitam, kopi manis, kelapa sama biasanya gitu. Jadi kan kita datang ke satu tempat itu harus pamitan ya sama yang punya gitu. Jadi kalau misalkan datang seperti ini, permisi gitu. Benturannya hebat gitu, karena mereka kan nggak mau di-expose gitu kan. Kita ini sama membuka masa lalu ya, mencari informasi masa lalu seperti gimana. Nah, ini yang goyangan anginnya hanya di kita, noh. Karena lo nggak ada sama sekali. Bahkan di pohon ini nggak ada sama sekali ya. Ya, cuma di kita doang, loh. Kalau mungkin nanti Haro bisa melihat sosok apa di danau ini? Kalau di danau ini sih lebih ke arah mungkin ada pusaka juga ya di sini, karena memang auranya tuh di situ lebih mengarah ke pusaka gitu. Kalau bisa dibilang di sini khususnya Dago Pakar itu memang pusat pusakanya di sini. Pusaka emas segala macam dibilang harta karun ya? Banyak ya. Dibanding yang aneh-aneh. Oke. Lebih ke pusaka. Ini akhirnya menjadi menarik buat kami karena harusnya kami opening di depan Goa Belanda, tapi kayaknya situasi yang ada di sana juga tidak memungkinkan untuk kami melakukan opening. Kami harus menunggu suasana lebih sepi lagi sehingga kami bisa melakukan penelusurannya lebih in-depth lagi ya. Akhirnya kami ada di sini dan ternyata di tempat kami melakukan opening ini, di sini justru punya kisah yang lebih kuat ya. Di mana penyiksaan dari para selir-selir itu adanya di danau ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang mancing atau melakukan hal apapun, yang melakukan kegiatan apapun tanpa permisi dengan menggunakan danau ini ya. Mungkin baik itu lempar-lempar apa gitu ya. Akhirnya kena sendiri. Ya, jadi setelah maghrib itu di sekitar danau sini sebenarnya udah nggak boleh ada aktivitas. Karena kan kita di sini dibikin bisnis, jadi istilahnya kita bisa nego lagi lah sama yang megang tempat ini gitu kan, namanya siapa gitu, kita nego lagi dia maunya apa biar nggak ganggu ke yang pengunjung lainnya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang sosok atau makhluk yang ada di Gua Belanda, sosok apa yang paling menyeramkan, yang sering sekali menampakkan diri? Itu tinggi besar, ada tanduknya, dia pakai apa, rantai baja gitu, ada bolanya juga. Itu yang kedua. Yang pertama emang yang lada itu ya. Dia kalau misalkan datang itu kayak bergetar semua. Gitu. Jadi dia datang kayak raksasa gitu. Kakinya aja satu pohon ini itu baru kelihatan lutut. Satu pohon ini yang paling besar. Yang lada itu kan? Bukan, yang kedua. Kalau yang lada itu enggak terlalu besar, cuman dia punya kekuatan lebih gitu. Sakti ya. Mandraguna gitu.
Untuk Emopel Lover sepertinya banyak sekali kita tahu tentang informasi dari Goa Belanda ini ya. Kang, terima kasih banyak. Ya. Sekali lagi, walaupun ini kami melakukan atau proses syuting ini juga di sore hari menuju malam, tapi walaupun masih ada penerangan ya, tapi suasana atau aroma-aroma gak enak itu sudah kami rasakan sebenarnya. Kami akan melakukan penelusuran hanya bertiga saja, tanpa didampingi oleh tim yang bertugas ya. Kang, terima kasih banyak. Siap. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk semua yang rasanya ingin tahu ke Goa Belanda, apa pesannya? Kalau pesannya jangan coba-coba bilang kata itu aja. Karena itu bukan tabu sih, tapi emang sudah sakral di sini, khususnya untuk gua pakar. Jadi kalau bisa, kalau ada yang mau datang, mau libur, atau mau wisata, tujuannya wisata aja. Yeah. Jangan tujuannya takabur. Yeah, atau gitu menantang. Ya. Jadi baik mau kita percaya atau enggak ya enggak apa-apa gitu. Yeah. Tapi kan kalau kita yang datang, ya berarti kita yang datang dan nyerahin diri gitu. Yeah. Ya. Intinya kan gitu. Kang, nuhun ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya, Kang ya. Setelah ini kita akan bersiap untuk mengeksplor cerita mistis di balik Goa Belanda. Ada cerita mistis apa yang akan ditemukan Haru dan juga saya, juga Onyo di Goa Belanda? Hanya di I Know You. Tadi setelah kita ngobrol, ini mungkin saatnya sekarang kita akan mengetahui mengenai Goa Belanda lebih jauh lagi, ya. Dan kami hanya berbekal GoPro dan kamera infrared yang ada di tangan saya saat ini, yang sangat kami andalkan untuk bisa melihat atau bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di Goa Belanda, yang sampai sekarang ini masih tetap menjadi daya tarik untuk semua pengunjung yang ada di sini, ya. Oke, kita akan mulai. Dan satu kamera infrared juga akan dipegang oleh Onyo. Belum masuk, auranya mencekam, guys. Iya, auranya mencekam. Ini mencekam sekali. Kami dapat kesempatan untuk bisa langsung membuka pintu Goa Belanda. Deg-degan gak harus? Deg-degan, berasa tertekannya, berasa kayak aurannya lumayan sedih ya. Aduh. Berat. Baru pintu masuk, guys. Luar biasa. Oke, yuk. Sekarang kita mulai untuk masuk. Kita permisi. Sekarang kita akan mulai untuk masuk, guys. Permisi. Oh my God. Permisi. Oke. Ini sekarang kita hanya bertiga, kita masuk. Awas hati-hati, ya. Awas hati-hati, sini. Karena memang kita nggak ada penerangan. Haru, ini udaranya memang langsung beda ya, Haru ya? Iya, beda banget. Haru, kok, sorry, lu blur. Oke, udah. Oke. Ini beda banget ya, sama apa ya? Udaranya tuh lembab banget. Jadi kalau misalkan dari mata yang aku lihat nih, kok ini banyak banget sebenarnya ya. Ini udah merinding ya. Ini banyak banget yang emang nungguin kita sebenarnya. Yeah. Ya. Banyak yang duduk, banyak yang berdarah-darah di sini, dan mereka tuh pada apa ya, bawain aku apa tuh? Ngebawain aku tuh aura yang sedih banget. Jadi di sini seperti kayak ada koin jatuh ya? Iya. Tapi ada yang nangis. Ada yang nangis, guys. Ada suara langkah tadi di situ juga. Awas, nyok lubang. Jadi di sini hati-hati sekali, guys. Oke. Okay. Ada suara apa tuh? Burung. Wah, gelap banget, guys. Apa tuh? Ada jalan. Aduh, apa tuh? Apa sih? Apa sih?
itu kayak bentukannya kalau di mata aku kayak mirip binatang macan gak jelas gitu. Jadi dia emang berkaki empat. Mukanya lumayan garang, apa itu? Iya, mukanya lumayan garang kalau aku lihat di situ ya. Apa tuh? Aku di belakang. Aku kayak ada yang ikut di sini. Kenapa, Nyo? Kayak ikut di sini, tuh langsung ngeblur kameranya. Oke. Oke, ini anginnya lumayan kencang ya, dingin di sini. Di sini kita masuk ini dingin banget, padahal ini ruangan yang ngelekap ya. Tapi setiap jalur yang kita lewatin ini ada yang lewat. Udaranya beda-beda. Ada yang lewat. Tuh bayangan di situ. Tadi di situ. Tadi mondar-mandir di situ ya. Apa tuh? By the way, kita cuma bertiga ya. Eh, dengar enggak? Ada yang langkah. Dari situ juga ada tuh. Jadi emang di sini tempatnya para tentara ya, kalau di sejarahnya. Gitu tuh. Mulai sih. Kayak ada nyala ya? Iya. Kayak ada tangga. Ada yang lewat. Ada muka di sini nih. Sini. Gimana, Nyo? Aku langkahnya mesti hati-hati ya. Hati-hati banget ya. Nah apa ini tuh? Juga apa udah tuh? Baunya udah beda ya. Ada tangan. Hah? Ada tangan. Tadi ada orang di situ. Enggak, mana-mana. Itu di pojokan sebelah kiri situ tuh. Oke. Okay. Di sini nih. Apa yang ini? Permisi, maaf. Permisi ya. Ada yang siul. Oke. Kalau dari tentara-tentara di sini sih sebenarnya kalau aku ngelihat banyak banget ya. Sebenarnya dari tadi juga ada yang berjejer, ada yang mondar-mandir. Ya, terus juga ada cewek tadi aku ngelihat ceweknya tuh pakai selendang ya. Kayak selendang iya teteh-teteh Sunda gitu. Ada yang ketawa. Nyok, belakang kamu, Nyok. Enggak. Ya, Pak, aku di sini, Pak. Di sini ya. Oke, ini lintasan kita, apa ya, Kok? Di sini kita bisa lihat nih kayak lintasan yang emang kereta ya. Lintasan kereta ya. Bekas itu ya. Bekas apa? Bekas transport ini kali ya. Bawa barang. Tapi memang di sini dari kita datang kita sudah disambut oleh beberapa sosok yang memang kurang menyenangkan untuk dilihat, maaf ya. Ya gitu deh, pokoknya rata-rata tuh mereka berdarah-darah. Oke, Haru, sebenarnya kita menarik untuk kita dibahas di sebelah sini. Boleh. Dengar jelas banget. Apa tuh? Jelas banget. Ini tuh bekas apa ya? Jadi Haru, apa yang Haru bisa sampaikan ke kita nih mengenai? Ini kalau dari energi yang aku rasain, rasanya tuh sedih banget ya, karena aku juga ngedengar teriakan di sini dari orang-orang yang rata-rata tuh kerja di sini ya, karena kan ini tempat kerja paksa Romusha ya. Jadi ada beberapa kalau aku lihat sih digantung-gantung, ada yang diseret di sini, ada juga yang emang mereka tuh semena-mena gitu di ininya, ada yang dipotong kupingnya. Deket-deket, megangnya deket-deket, apa itu? Ntaronya cuma taruhnya. Senternya sini. Kenapa ya? Mata kita tuh kayak banyak tanah-tanah undakan gitu ya? Iya. Tapi padahal sebenarnya ini lurus banget loh. Kayak auranya emang sengaja untuk menyesatkan gitu ya. Ini apa ya? Bekas apa ya ini? Kayaknya kan kalau nggak salah kan ini juga bekas radio ya. Tapi kita nggak tahu nih kalau ini bekas apanya nih. Oke, kalau dari energinya sih banyak banget di sini. Itu apa? Darah ya? Itu udah hitam sih. Iya, but intinya di tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang Belanda ya, yang prajurit-prajurit itu. Ada gerak jalan.
kayak aktivitasnya tuh kayak rame gitu. Iya, kayak masih pada jajakin jalan-jalan gitu. Kita mau lanjut sana aja dulu. Boleh, By the way, tadi yang di sebelah sini. Apa ini? Dengar. Ini mobile lovers nih kita dengar ada siul. Apa ini kira-kira? Ada siul. Di sini banyak yang duduk kalau aku lihat dari energinya tadi, ya. Aku sempat lihat kayak mereka nih pada makan siang di sini. Ya, naon. Ada mau ngapain kesini, ada apa? Kita hanya ingin cari cerita. Cerita naon? Cerita apa? Sejarah tentang lokasi ini dan apa saja sih peristiwa yang terjadi di lokasi ini. Cerita nu aya di dieu naon wae. Ulah sok ngaguar nu geus-geus. Yang suka cari tahu yang udah-udah. Nu geus mah keun bae. Kudu sing tarapti, sing lantip. Yang udah, jangan dicari tahu. Kade datang ka dieu keur rosong. Bisi balik di dieu aya nu nuturkeun. Hati-hati datang ke sini pada kosong. Hati-hati baliknya nanti ada yang ngikutin. Nah, emo pelover. Reuk neangan naon. Saat tim sudah mulai bergerak untuk masuk ke area Gua Belanda, ternyata narasumbernya kemasukan ya, iya. Kemasukan salah satu penunggu di area ini. Dan dia bilang kita harus hati-hati. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Panas diminum. Kira-kira tadi AA ini kerasukan atau kemasukan sosok apa sih? Atau ke penunggu di sini atau panas banget. Yang enggak boleh tadi disebutin. Jadi harusnya kalau mau ngundang itu permisi. Yang pertama itu karena di sini kan daerahnya beda sama yang lain. Iya. Jadi istilahnya kita minimal ada kopi hitam, kopi manis, teh pahit, rokok biasanya ya. Iya, harusnya kayak gitu. Makanya yang jadi takutnya ada yang nempel di kru gitu, yang takutnya itu. Oh, memang harusnya syaratnya yang tadi aku sebutin ya, harus kita siapin itu harusnya tadi. Harusnya satu hari sebelum. Oh. Kita permisi dulu sama kuncen atau sesepuh di sini. Jadi bisa ditempatin. Jadi begitu acara sudah beres itu enggak ada apa-apanya begitu pulang gitu. Enggak ada mututnya lah. Ada yang diminta gitu ya. Iya. Ini lagi di kalau di Dago sih lagi ada larangan bulan ya gitu. Oh. Ada hitungannya. Larangan bulan, ada bulan-bulan tertentu larangan hari ya. Kalau di bulan sekarang emang lagi apa? Lagi angker, lagi tinggi-tingginya. Di bulan sekarang. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu ada beberapa yang ngumpul di sini. Apa itu? Apa sih ada yang ngikutin? Dengar gak sih suara langkah kaki tadi? Kalau aku dari tadi gerak jalan terus gitu loh. Uh-uh. Orang gerak jalan terus. Hati-hati. Oh, hati-hati lubang. Tuh. Oh my God. Ada yang nyala. Oh my God, oh my God. Ada yang gitu. Ini nih. Apa ini? Ini sini.
Apa nih? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Iya, tadi ada suara barang jatuh ya. Panjang ya. Coba lihat di kamera onya nih. Kenapanya? Ini apa nih yang di ujung ini? Ya, tuh yang di ujung-ujung. Sudut. Itu apa ya? Mau deketin? Yuk, coba yuk. Yuk. Pas hati, permisi. Ini bahaya banget ya. Kayak auranya berasa diikutin ya? Sih. Apa? Aku berasa diikutin. Oke, ini berarti ini lorong ya. Ini lorong. Nah, dari Ya. Awas kita ke distrik. Awas. Kita ke distrik. Tuh kameranya langsung ngeblur tuh. Awas. Langsung ngeblur. Kita ke distriknya. Itu mungkin yang tadi ngikutin kita ya, yang bentuknya kayak binatang itu. Ada bayangan gitu tadi. Loh. Tadi ada bayangan di situ. Nih, ada kepala. Hati-hati loh, kita di distract nih ya. Gue denger sebelah kini, kalian ke sebelah sana tuh. Hati-hati kita di distract loh nih. Haru, bisa bantu kita gak untuk komunikasi? Oke, boleh. Di rel kali ya. Oke, soalnya energi di sini emang kencang banget. Oke, jadi di rel ini aku ngerasainnya tuh marah ya. Intinya, dari yang aku rasain tadi, aku udah pegang relnya, aku rasanya marah sih, soalnya memang ini jalur pembantaian ya. Jalur pembantaian, selain jalur kereta, banyak yang diseret di sini. Dan rasanya kesel sih. Rasanya kesel banget karena mereka tuh nggak apa ya, tega banget gitu, kayak tega banget buat nyeret anak kecil, cewek, nggak cuma yang cowok-cowok doang ya, kayak gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, bisa ada yang kupingnya diseret pakai kuping gitu, ada yang dicekek, ada yang tangannya udah gelinding-gelinding ke situ, kayak gitu. Jadi ceritanya banyak ya di sini, paling banyak memang di sini gitu loh. Aliran energinya tuh emang paling kencang di sini gitu. Oke, yuk kita lanjutin lagi. Ada yang geradak duduk tuh. Iya, aktivitasnya tinggi sih. Itu apa ya? Itu tuh apa ya? Apa? Itu notis. Itu doa. Mana? Itu kertas doa. Bukan ya? Iya, kayaknya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Iya. Oke, ini kita coba telusurin lagi. Ada yang menggeram ya? Mau ke mana? Merah, ini darah ya? Merah loh itu, tuh. Oh iya. Masih ada bekas-bekasnya ya guys. Sekarang kita lagi kayak di distrik gitu sama lo. Berarti bener nih ini buat gantung-gantung mereka ya? Mungkin ya. Tuh, karena... Oh, nyawas ya?
sepanjang jalur tuh. Kita bertiga jangan berpisah. Mm-hmm. Gimana rasanya pas masuk ke rumah? Ini jimprat, ini jimprat semua loh. Tuh. Merah coklat, iya. Oke, jadi sebenarnya sih ini ya. Ini kita ke distrik itu loh. Iya, kesini semua banget. Senang banget. Kita maju ya. Dengar gak? Kayak suara tentara. Suara tentara. Banyak keluar, banyak banget. Maksudan dulu. Kayaknya situ rada. Tuh, keluarnya. Dengar, jelas ya. Jangan takut ya. Ya. Kayak situ boleh dihindarin dulu ya, karena emang ada yang mulai nggak seneng. Mas Teti. Udah suruh langkah ke kan? Iya. Kayak suatu perang ya? Iya. Dari tadi kita ada beberapa kali dengar suara gaungan harimau, ya. Terus kita juga ngelihat, kita mendengar ketukannya kayak orang gerak jalan gitu loh, baris berbaris gitu loh. Mm-mm. Jangan sampai terdistrak nih. Ini apa ya? Ini kayak. Coba kita ke dalam sini. Dalam sini. Ada suara ngiki kan di situ? Ada yang ketawa ya? Di sini. Tungguin. Apa sayang? Tungguin. Bila. Oh ya. Yaudah, kita bareng-bareng ya. Dengar nggak sih? Oke, makin kesini sih, gua ngerasain makin mencekam banget ya. Iya, udaranya. Emang makin menekan ya kalau boleh bilang. Hah? Apa itu? Ada nyanyi, dengar gak? Tapi gue tertarik banget ke tempat itu sih ya. Boleh. Itu pintu aku yuk. Enggak. Hati-hati ya, kamu jangan belakang. Kayaknya kita dipancing sih ke situ sih. Kayaknya kita dipancing deh ke situ, tapi nggak usah, kita kesini aja lah ya. Awasnya hati-hati ya. Tapi ruangan itu tuh menarik banget untuk iya. Gue tahu ya. Tuh berat banget kakinya. Sini lumayan pengap ya. Kalau aku boleh, ini ada yang nyolek aku. Kenapa? Nyolek. Suara harimau tau. Tapi perasaan gue di sini, oh my god, kok jadi jauh. Tadi perasaan pas aku lagi lewat di sini nih aku lewat di sini, jadi gimana sih kalau kita selesan punggung ketemu punggung gitu loh, gila kalau nabrak mereka, ya, berarti mereka udah memang I know you ini. Lebih mencekam karena kita penelusurannya hanya bertiga. Nah ini mungkin, soalnya kan dia ada ruang pembantaian ya. Iya kan? Iya. Ini kita harus sampai satu ruangan ya. Oke, jadi ini kalau yang aku lihat dari penglihatannya. Ini tuh ruang komandan. Kaget jadinya. Kenapa lu? Ih, terbang. Kaget. Iya, dia ini ruang komandan ya. Gitu. Jadi emang benar-benar
Oh, ruang komandan. Oh, oh. Ruang komandan, mau masuk? Misi ya. Misi ya. Asli, beda banget. Oh, oh. Ih, ada yang lewat sini. Aduh, gue dari semua tempat dan lorong, ini paling mual. Iya, emang. Aku juga, ini yang paling mual. Udah, keluar. Keluar dulu deh. Nampas dulu deh. Bisa ya kerja di tempat kayak gini? Tahunnya juga di mana? Ini kayaknya. Nah, dari tadi pada saat kita masuk ke sini, tempat ini sih juga yang banyak banget yang kayak orang ya orang tiduran ngintip gitu loh. Jadi di sini teh ada cewek, dia lagi jongkok gitu aja sih. Cuman kan ngeri juga ya sih. Kaget aku, tapi dia nggak apa-apain sih. Bener-bener cuma ngawasin kita doang aja gitu. Tapi kaget aja tadi mendadak kedatangan. Oke. Okay. Ini masih kita masih coba telusuri lagi ke dalam. Tapi memang energinya makin ke dalam makin mual. Nggak kebayang ya bagaimana dulu orang Indonesia. Kayaknya ada yang jalan deh. Ada yang terbalik. Ada yang jalan tengah sini deh kita. Oh, ini tempat yang tadi belok itu ya? Iya, ada lubang di sini ya. Sisi yang terakhir ya. Mm-mm. Oh my god, itu gede banget, itu apaan ya? Apa yang harus lihat? Jujurnya sih, ya aku lihat malah yang di situ sih. Ini. Itu apa ya? Ih, aku nggak berani centerin. Tadi pas kita jalan sih, aku ngelihat ada sosok gede ya, tinggi berbulu. Ya kalian tahu lah itu apa ya. Itu apa ya? Oke, ini dia. Ini sini ada yang kayak... Kok? Ada yang di tanganku. Gak bohong. Kenapa? Ada yang niup tanganku. Jadi ini sebenarnya ini kayak ruangan gitu. Ya, ini kayak ruangan gitu tapi kayak bekas apa? Lihat ini. Serius. Hah. Ya lemas. Ada kepala putih anak kecil di sini. Ya gudang kali ya. Ya gak sih ada ventilasinya. Ayo mau melangkah ke sini. Kayaknya gak mungkin penjara sih. Kayaknya sih ini gudang sih. Atau ruangan rahasia gitu. Karena kan orang-orang Belanda gitu kan pada doyan bikin hal-hal yang ini ya. Bangunan-bangunan yang punya jalan pintas orang-orang zaman dulu. Oke, sekarang ini kita mencoba untuk keluar.
nafas ya. Oh my God. Ini udah selesai, dimana untuk kali ini kita banyak sekali cerita. Jadi kalau ini bisa dibilang ini bukan penasaran, tapi bukan arwah penasaran, tapi dendam. Dendam sih, karena mereka di apa ya, disiksa secara brutal ya. Udah bukan bye-bye lagi gitu loh. Maksudnya kayak nggak binatang pun kayaknya diperlakukan lebih baik gitu loh dibanding ini sih benar-benar udah nggak ada manusiawinya sama sekali. Yang pasti untuk tayangan hari ini, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan bagaimana rasa penasaran kalian akan cerita-cerita dari urban legend yang kalian tahu ya. Mm-hmm. Dan kita akan mengeksplor urban legend selanjutnya hanya di I Know You.